بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد معاشر الاخوه والاخوات kaum muslimin dan muslimat rahimaniyallahu wa iyaakum. alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali memuji Allah jalla wa ala dan semoga Allah subhanahu wa taala menolong kita semua membantu kita semua untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Iya. Dan tentunya nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita karena kita masih diberikan istiqomah untuk terus kita belajar ilmu dan mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sebab istiqamah di atas suatu amalan itu adalah karamah yang sangat besar ya ketika seseorang mampu untuk istiqamah di atas suatu amalan soleh, apalagi tolabul ilm, belajar ilmu agama, maka ini diantara karamah yang terbesar. Ya kata Syekhul Islam Ibn taimiyah rahimahullahu ta'ala, inna a'zamal karamati dawamul istiqamah. Inna a'zamal karamah dawamul istiqamah sesungguhnya karomah yang paling hebat karomah yang paling luar biasa itu adalah terus menerus bisa istiqomah ya jadi bukanlah karomah yang hebat bukanlah karomah yang luar biasa ketika seorang mampu untuk terbang di atas udara atau berjalan di atas air, sebagaimana yang disangka oleh banyak kaum Muslimin. Ya, mereka mengira, mereka menyangka bahwa karomah yang hebat ketika ada orang bisa berjalan di atas air dan terbang di atas udara. Ya, dan mereka menganggap itulah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal sebenarnya. Ya bukan itu yang merupakan karomah ter terbesar. Ya, oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Ida ra'aitumur rajula yatiru fil hawa au yamshi al ma' Jika kamu melihat, ada seseorang mampu terbang di atas udara pakai sapu. Ya. Atau yamshi alal ma' atau bisa berjalan di atas air pada tusad diku maka jangan terburu-buru membenarkan dia wala tagtarrubih dan jangan tertipu dengannya hatta ta'lamu mutaba'atahu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai sampai kamu meyakini melihat bahwa dia amalannya mencocoki Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengikuti sunnah Nabi di atas sunnah Nabi, berjalan di atas sunnah Nabi sehari-harinya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, kemudian terjadi hal yang seperti itu pada dirinya, maka itu adalah karomah untuknya. Ya, tetapi kalau seseorang jauh dari ilmu, jauh dari sunnah kemudian dia dia bisa seperti itu maka itu bukan karomah ya dan hakikatnya karomah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi bahwa ketika seseorang mampu untuk istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi alihi Wasallam walaupun tidak bisa terbang Ya, walaupun tidak bisa terbang, sebab Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah terbang ya Umar bin Khattab tidak pernah terbang. Ya dan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting bagi kita ikhwani bagaimana kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya jalan untuk istiqomah di atas sunnah Nabi adalah istiqomah di atas talabul ilm. Istiqamah di atas menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah Jalla wa Ala, bukan ilmu laduni, ya. Tapi adalah tapi ilmu ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Maka alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tinggal kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ya, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udu bika min ilmin la yangfa' wa min qalbi la yakhsya' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma' a. Tapi Alhamdulillah pada Uh, Majelis kita ini sudah banyak ilmu yang kita dapat ya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ilmu adab. Masya Allah kita sudah sangat banyak uh, mendapatkan ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis Nabi terkait dengan adab-adab yang mulai dari adab sesama muslim bermuamalah adab. Uh, me, apa adab ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa adabnya kita ketika kita melihat nikmat ya kemudian adab-adab yang lain adab memberi salam dan seterusnya Masya Allah baik dan uh, sebagai bentuk uh, upaya kita supaya kita mendapatkan manfaat dari majelis ini, majelis ini maka kita anjurkan untuk menghafal hadisnya supaya ada manfaat yang kita dapatkan ya. Barakallahu fikum. Ya mungkin akhwat kalau ingin menghafal hadis mungkin bisa setoran lewat temannya. Ya mungkin ada temannya yang ditunjuk untuk setoran sebelum dars misalnya atau setelahnya supaya dia, dia juga bisa mendapatkan manfaat. Baik. Atau bisa setoran sama suaminya nanti. Kalau pulang ya. Yang ada istrinya ikut, ya setoran sama suaminya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, ya. Hafalan dulu. Ayo. Hafid. Abu Hafid. Siapa kalau sudah sehat, alhamdulillah. Siapa tahu mau langsung borong hadisnya? Ya, belum. InsyaAllah, pekan depan. Tapi siapa kerak? Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. الحديث العاشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل فليقل له يهديكم الله ويصلح balakum ba akhroju akhrojuhu al bukhari tayasan siapa lagi belum belum baik pak Yunus hadis pertama sudah hadis pertama akul muslimi alal muslim sudah sudah bisa dites Ya, coba hadis pertama. Belum. Tidak. Insya Allah ya. Bayakan insyaallah. Di murajaah uh, hafalannya. Nah. Kita lanjutkan. Wa an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما اخرجه مسلم دري علي بن ابي طالب سبق الله مريضي باليوم علي بن ابي طالب سدى كتالي واتيا ترجمه Atau biografi beliau Nah Apa diantara keutamaan Ali Yang sudah kita terangkan Santa. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya itu diantara keutamaan Ali Bin Abi Thalib Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ada lagi Huh? Siapa kunyahnya? Abu Abu Turab. Ya. Dan kunyah lainnya ada Abdul Hasan ya. Abdul Hasan tetapi beliau lebih senang dipanggil dengan Abu Turab. Sebab itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi yang tahu tentang Ali? Tapi Hasan salah satu sepuluh sahabat yang dijamin masuk syurga Ali bin Abi Talib. Naam. Apalagi? Salah satu amirul mu'minin Hasan. Terus sepupu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan. Apalagi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu sekaligus menantu. Apalagi? Baik. Pemuda di anak muda yang awal masuk Islam. Ali bin Abi Thalib itu anak muda. Nah. Apalagi? Ya, itu yang ditunjuk menjadi pemimpin pada para khaibar. Apalagi? Salah satu khalifah, ya Amirul Mukminin yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Khawarij, siapa namanya? Hasan Abdurrahman bin Muljam dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam Khawarij ya dan Nabi pernah mengatakan orang yang paling baik di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala di bawah kolong langit ini adalah orang yang terbunuh di tangan Khawarij itu orang yang paling bagus terbunuh di tangan Khawarij ya tapi ada lagi banyak ya keutamaan Ali bin Abi Talib. Tapi ada satu hal yang menarik pada Ali bin Abi Talib ketika beliau diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Fatimah putri beliau maka Ali bin Abi Thalib mengatakan saya tidak punya apa-apa saya tidak punya apa-apa masya Allah ya saya tidak punya apa uh, mahar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mana pakaian perang, mana pakaian perang dulu itu yang kamu dapat dari Ghanimah? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ada tapi berapa sih nilainya? Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan itu saja, itu saja. Jadi mahar putri saya, masya Allah. Berapa nilainya pakaian perang itu? Diterangkan oleh para ulama, itu kalau dijual tidak cukup beli satu ekor kambing. Kalau dijual pakaian perang itu pakaian perang murahan ya, bukan yang berkualitas. Itu katanya para ulama kalau dijual kemudian dibelikan seekor kambing tidak cukup untuk beli satu ekor kambing. Ayah, eh satu ekor kambing sekarang satu juta lima ratus itu sudah standar ya. ya berarti kalau tidak cukup berarti satu jutaan. Masya Allah. Itulah maharnya wanita terbaik. Ini wanita terbaik sudah ini. Tidak ada lebih baik. Ya, dialah nanti yang menjadi sayyidatu syababi ahli jannah kata Nabi. Dia nanti yang menjadi pimpinannya wanita yang masih muda. Pimpinannya wanita yang masuk surga dia pimpinannya nanti yang masuk surga dari kalangan wanita wanita ini Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masya Allah ini adalah wanita terbaik sudah ini tapi ternyata maharnya hanya segitu ya nah dan Nabi pernah mengatakan inna nikahi sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang paling dimudahkan terutama dari sisi mahar ini ya maka harusnya kaum muslimin itu supaya jomblo <laughs> cepat laku ya, harusnya mereka memberi kemudahan ya kemudahan bukan berarti murah ya bukan berarti tidak boleh mahal tidak boleh harus murah tidak artinya kemudahan sesuai kemudahannya ya kalau dia mudah 100 juta ya 100 juta kalau itu mudah baginya ya kan yang penting mudah yang memudahkan orang ya ada jomblo ya, jangankan satu juta ya Indomie saja belum tentu dia bisa beli Wah. tapi dia juga mau menikah ya harusnya itu dikasih kemudahan ya sebagaimana di masa Nabi saw ada orang mau menikah dia tidak punya apa-apa. Kata Nabi, cari dulu, usaha dulu walaupun cincin besi. Ya. Itu bagaimana Nabi mencontohkan kepada umatnya agar mempermudah yang namanya pernikahan. Masya Allah. Baik. Beliau berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 'La muslim.' Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang minum sambil berdiri. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang minum sambil berdiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Taib. Ya, hadis ini terkait dengan adab minum. Seperti ada seperti apa adab minum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jangan minum berdiri. Dilarang oleh Rasulullah S.A.W alaihi wasallam minum sambil berdiri. Taid. Namun Allah Ternyata ada kita dapatkan riwayat juga yang sahih, riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Seperti keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata saqaitu Rasulillah saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallama min Zamzam fashariba wa huwa qaimun Aku pernah menuangkan minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. -zam. Maka kemudian Nabi meminumnya sambil berdiri. Jelas? Dan ini riwayatnya sahih. Hadisnya sahih. Ya. Dan sahabat pun akhirnya mereka juga minum, biasa minum sambil berdiri. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi minum berdiri. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib sendiri, perhatikan. Subhanallah yang meriwayatkan hadis kita malam ini, jangan minum berdiri, itu Ali kan? Tapi ternyata Ali sendiri pernah minum berdiri. Ali pernah minum berdiri. Sebagaimana riwayat yang sahih. Dalam riwayat Al-Bukhari, Ali bin Abi Thalib pernah berwudu. Kemudian sisa air wudhunya masih ada yang tersisa itu diminum oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau minum sisa air wudhu itu. Ya. Dan beliau meminumnya sambil berdiri. Kemudian ada orang berkata ya, ada orang berkata ya. Bahkan Ali sendiri yang berkata ya, bahwasanya Manusia saat itu ketika melihat aku berdiri minum, mereka tidak seakan-akan tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Ya. Baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan seperti apa yang aku kerjakan tadi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Maka Ali bin Abi Thalib pun minum berdiri. Kenapa? Karena aku melihat Nabi pernah juga melakukan seperti itu. Jelas ini? Ya. Dan juga dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, ya, kalau tadi Ali bin Abi Thalib ini, mungkin ada berkata itu kan dia sendiri Ali bin Abi Thalib. Ternyata bukan hanya beliau tapi diamalkan oleh banyak sahabat Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kunna na'kulu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyamun." Kami siapa kami para sahabat itu di masa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup kami biasa makan sambil jalan bukan lama kan berdiri makan bukan lagi berdiri, berdiri plus jalan. Kami biasa makan sambil jalan. Dan kami juga di masa Nabi biasa minum berdiri, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Nah, ikhwani dari hadis-hadis yang saya kita sebutkan tadi, maka kelihatannya ada apa? Ada kontradiksi hadis yang kita baca pada kitab ini Nabi melarang apa minum berdiri Nabi larang tidak boleh ya bahkan Nabi saw dalam riwayat mengatakan faman nasia siapa yang lupa lupa ternyata dia minum berdiri lupa dia maka hendaklah dia keluarkan air itu Jangan dimasukkan. Hendaklah dia muntahkan keluar itu air. Itu uh, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata dalam hadis-hadis yang sahih yang lain, Nabi ternyata minum berdiri. Sahabat pun melakukan. Nah, ikhwani dari sinilah kemudian lahir pendapat ulama. Lahir perbedaan pendapat muncullah perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Ada yang kemudian mengatakan haram. Haram minum berdiri, tidak boleh minum berdiri harus minum duduk. Siapa yang minum berdiri berdosa. Kenapa? Karena mereka mengambil hadis yang melarang. Jelas? Kemudian ada ulama yang berpendapat boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena Nabi minum ber, minum berdiri. Jelas ini? Nah, maka ikhwani fillah hafidhan wa iya kun, Kalau begitu, yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Itu lebih tepat. Digabungkan. Ya. Taib. Sebagian ulama ada yang menempuh cara bahwa hadis yang melarang itu mansuh. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imamul Qurtubi rahimahullah kata beliau hadisun nahi mansuhun. Ya, katanya Al-Imamul Qurtubi hadis yang melarang itu hukumnya sudah mansuh. Sudah terhapus. Tidak berlaku lagi. Memang awalnya dilarang oleh Nabi, tetapi kemudian hukum larangan itu di, dihapus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan perbuatan beliau. Ya, kenapa mansuh kata Imam al Qurtubi? Sebab minum berdirinya Nabi itu lebih terakhir. Sementara larangan Nabi untuk minum berdiri itu awal-awal. Adapun perbuatan Nabi minum duduk itu di akhir-akhirnya. Sehingga akhir ini menghapus hadis pertama. Itu pandangan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Tetapi ikhwanin fillah hafidhani Allah wa iya ada satu pembahasan di kalangan ulama terkait dalam pembahasan usul fiqh. Mereka mengatakan bahwa ketika terjadi uh, ketika terjadi dua dalil yang kelihatannya bertentangan paham? tapi tidak bertentangan sebenarnya, tapi dohirnya kelihatannya kontradiksi Nah, ketika terjadi dua dalil yang kelihatan kontradiksi, satu melarang, satu membolehkan, dan dua-duanya sahih, dua-duanya sahih, ya, maka mereka punya kaidah. Apa kaidahnya? I'malud <tuh> dalilaini awla min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil, itu lebih utama daripada membuang salah satunya diamalkan dua-duanya lebih bagus daripada membuang salah satunya makanya mereka mengatakan kalau masih bisa dijamak, dikompromikan jangan dinasah jangan dihapus satu sebab kalau dihapus satu berarti apa? dibuang satu hadis diambil satu sementara mengamalkan dua-duanya lebih bagus Ya sehingga di sini kata para ulama kalau masih bisa dikompromikan dikompromikan sebab mengkompromikan itu mengamalkan dua hadis kalau dikompromikan tapi kalau dihapus berarti membuang satu, satu. ini kurang bagus ya maka kata para ulama kalau masih bisa dikompromikan dijamak dua hadis ini dilakukan nah ternyata mereka memandang hadis ini masih bisa dikompromikan Bagaimana cara mengkompromikan? Perhatikan keterangan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Ya, beliau berkata Wassawabu fiha Dan yang benar Pada hadis-hadis ini an nahya fiha Mahmulun ala ala karahatit tanzi Hadis yang melarang Jangan minum berdiri ya Hadis yang melarang itu dibawa pada hukum makruh bukan haram. Makruh. Ya. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam adapun nabi ketika minum berdiri maka nabi minum berdiri hanya untuk menjelaskan bolehnya minum berdiri. Jelas? Jadi itu dikompromikannya dua. Jadi hadis nabi yang Nabi ketika eh, Nabi melarang jangan jangan minum berdiri larangannya di situ bukan haram tetapi makruh artinya sebaiknya jangan minum berdiri sebaiknya jangan minum berdiri hindari minum berdiri itu kurang bagus makruh makruh artinya apa tidak disenangi dibenci tidak bagus ya jadi Hindari minum berdiri itu tidak baik. Tetapi apakah boleh minum berdiri? Boleh. Mana dalilnya boleh? Nabi minum berdiri. Maka minum berdiri dan Nabi itu untuk menjelaskan kepada kita bolehnya minum berdiri. Paham? Maka ini pendapat yang Masya Allah, yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn al Hajar al-Asqalani rahimahullah yang menulis kitab ini sendiri dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi tadi adalah Ahsanul Masalik adalah jalan yang paling terbaik dalam menggabungkan dua hadis jadi hadis yang melarang itu adalah apa anjuran untuk tidak Minum berdiri dianjurkan untuk tidak minum berdiri, sebaiknya duduk. Sedangkan hadis Nabi yang Nabi minum apa? Minum berdiri itu untuk menjelaskan bahwa minum berdiri boh, boleh walaupun lebih, duduk lebih lebih bagus. Jelas itu? Jadi kesimpulannya apa? Minum berdiri hukumnya apa? Makruh. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Sebab Nabi pernah minum berdiri. Jelas ya? Taib. Namun, walaupun kita mengatakan makruh, ya, dalam arti boleh, ya, tapi makruh sebaiknya dihindari. Kalau tidak ada hajat, sebaiknya dihindari. Kalau tidak ada hajat, untuk minum berdiri, berdiri. sebaiknya dihindari. Sebaiknya berusaha Anda untuk tidak minum berdiri. Kecuali kalau kemudian ada hajat, ada keperluan untuk minum duduk. Minum berdiri karena tidak bisa duduk. Ya kan? Contoh, contoh misalnya. Ya, kita ingin minum duduk, tapi gelas itu tergembok. Karena ada biasa itu. Kalau terutama di di daerah-daerah Arab itu biasa ada muhsinin menyiapkan minuman untuk orang-orang musafir tetapi gelasnya itu dikasih rantai, digembok supaya tidak dibawa lari oleh orang, ya kan? Nah gembok rantainya ini pendek sehingga orang mau duduk minum tidak bisa. Maka akhirnya harus minum berdiri. Maka di situ di kondisi itu tidak ada masalah. Ya ada hajat namanya, ada hajat untuk ya. atau seperti misalnya di ketika misalnya kita melaksanakan ibadah haji ya, kita mau minum air zam -sam. tidak memungkinkan bagi kita untuk duduk. Kenapa? Karena terdesak. Artinya banyak orang tidak bisa duduk, orang berdesak desakan, sehingga tidak kita mau duduk agak sulit bagi kita untuk duduk minum air zam -sam. Maka di kondisi seperti ini boleh apa? Silahkan minum berdiri. Berdiri tidak masalah. Paham? Baik, tetapi kalau Anda masih bisa duduk, silahkan duduk, lebih bagus. Lebih selamat lagi ya. Dan ingat ikhwan fillah, wa iyyakun. Ingat bahwa segala sesuatu yang dilarang dalam agama kita, ketahuilah pasti ada mudaratnya. Ingat itu. Walaupun makruh. Ingat segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan ketahuilah di balik itu pasti ada kejelekannya. Pasti ada mudaratnya itu tidak mungkin tidak. Walaupun hukumnya hanya mak makruh tapi pasti ada mudarat pada diri kita. Kalau bukan mudarat di akhirat, mudarat di dunia. Ya, mudarat di dunia misalnya mudarat pada badan kita, mudarat pada kesehatan kita. Ya, dan para ulama telah menyebutkan hikmah. Kenapa Nabi melarang minum berdiri? Walaupun makruh. Ya, tetapi tetap dihindari. Kenapa? Sebab ternyata para ulama menyebutkan ada mudaratnya minum berdiri. Bermudarat pada kesehatan. Ya, dan silahkan. Mungkin bisa bertanya kepada dokter-dokter. Apa ada bedanya minum duduk dengan minum berdiri pasti mereka menjawab pasti pasti ada bedanya kita harus yakin itu kita ini ini keyakinan kita prinsip kita sebagai seorang muslim yakin itu bahwa tidaklah nabi memerintahkan sesuatu melainkan pasti ada manfaatnya dan tidaklah nabi melarang sesuatu kecuali pasti ada mudarat di balik itu ini kaidah yang harus kita pegang apakah kita ketahui manfaatnya atau tidak Apakah kita ketahui mudaratnya atau tidak? Yang jelasnya itulah keyakinan kita sebagai umat Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, pasti ada manfaatnya untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, pasti ada bahaya atau mudaratnya di dunia dan di akhirat. Apapun itu. Ya. Baik. Termasuk di sini, minum berdiri. Ternyata para ulama menyebutkan, sekian banyak mudarat minum berdiri itu. Ya kalau sesekali ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau sering keseringan. Ya makanya dalam riwayat yang kita dapatkan. Nabi minum berdiri hanya sekali yang kita dapatkan. Ketika Nabi minum air, zam-zam. Itu pun Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa minum berdirinya Nabi di situ bukan bermaksud minum berdiri. Tetapi Nabi minum berdiri karena dikil makan karena sempitnya tempat dan zahma karena berdesak-desakan jamaah haji. Nabi minum air zamzam -zam ketika haji. Dan Nabi di situ tidak memungkinkan duduk. Kenapa? Karena ada istimal tempat sempit dan orang berdesak-desakan. Makanya jarang kita dapatkan Nabi minum berdiri. Barakallahu fikum Ya, maka para ulama menyebutkan sekian mudaratnya dan uh, di antara ulama yang menyebutkan mudarat minum berdiri adalah Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala yang ulama sekaligus dokter dokter Islam Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala beliau punya kitab Tibbun Nabawi. Beliau uraikan sekian mudaratnya ketika seorang hamba membiasakan minum berdiri. Barakallahu fikum Taib. Yang jelasnya intinya beliau sebutkan bahwa itu sangat bermasalah pada uh, proses pencernaan. Terutama lambung, kata beliau. Bisa merusak lambung. Banyak mudarat yang beliau sebutkan ya. Barakallahu fikum. Nah, di antara yang beliau sebutkan, apa, uh, mungkin bisa kita praktekkan nanti. ya Beliau katakan bahwa orang yang minum berdiri, la bihi ar-rayitam. Ya, orang yang minum berdiri itu Dahaganya tidak hilang secara sempurna Rasa hausnya tidak hilang secara sempurna Tidak sama ketika do, duduk Memang betul ya Betul itu Kalau kita duduk kita terasa dia Terserap dengan baik Tapi kalau kita berdiri apalagi habis main bola Langsung minum berdiri Itu sangat berbahaya sekali Barakallahu fikum. Ah, tapi ini urusan saja dokter, ya. Barakallahu fikum. Yang pasti saya pribadi meyakini dan antum semua harus yakin bahwa apapun yang Nabi larang, maka hati-hati antum kerjakan. Kenapa? Di balik itu pasti ada mudaratnya, pasti ada mudaratnya. Jelas ya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu lam yakun nabiyyun Sesungguhnya tidak ada satu pun nabi illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu. Kecuali wajib bagi nabi itu. Tidak ada satu pun nabi kata Rasulullah sallallahu kecuali wajib bagi nabi itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui. Harus dia tunjukkan ini yang baik. Kerjakan. Wa yundiruhum dan tidak ada satupun Nabi Kecuali wajib Bagi Nabi itu untuk menunjukkan Kepada umatnya Memperingatkan kepada umatnya Kejelekan Yang dia ketahui Perhatikan Ketika Nabi menyebut kebaikan Wajib umat bagi Nabi itu untuk menunjukkan kebaikan Menyuruh melakukan dan kalau ada kejelekan, wajib bagi Nabi itu untuk apa? Untuk melarang, memperingatkan umatnya untuk jangan melakukan. Kenapa? Karena itu kejelekan. Maka dari sini kita yakin bahwa apapun yang dilarang, itu ada mudarat di balik itu ikhlas kalian. Pasti ada. Kalau tidak bermudarat pada akhirat kita, maka dia akan bermudarat pada dunia dunia kita. Di antaranya ini. Walaupun tidak bermudarat pada akhirat kita karena hukumnya hanya makruh, misalnya tidak sampai haram, ya. Tetapi ternyata di dunia ini ada mudaratnya, bermudarat pada kesehatan kita. Wallahu alam bisawab. Selesai hadis ini. Kita ambil satu hadis lagi ya. Ini ada pakai sendal. Ada dua hadis, nanti saja Di pertemuan berikutnya Sudah azan? InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya Ini adab memakai sendal MasyaAllah Ma'asyir wal -akhawat. Barakallahu fikum Sebelum kita jawab Pertanyaan yang sudah masuk Ada satu hal yang Penting juga untuk saya ingatkan di sini terkait dengan minumnya Rasulullah tadi air zam-zam sambil berdiri ya. Jadi sahih riwayatnya Nabi Wasallam minum air zam-zam sambil berdiri. Sebagian orang ada yang salah faham dari hadis ini. Mereka memahami kalau begitu disunnahkan ketika minum air zam-zam berdiri. Faham? Ada yang memahami seperti itu. Dalam rangka ittiba, dalam rangka mengikuti mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, khusus ketika kita minum air zam-zam itu sunnah minum Minumnya sambil berdiri dalam rangka ittiba mengikuti Nabi saw. Ini pemahaman yang keliru terhadap hadis. Sebab Nabi di situ bukan bukan ingin mencontohkan bahwa inilah minum yang sunnah ketika minum air zam-zam. Bukan. Tetapi Nabi di situ minum berdiri untuk mencontohkan bahwa boleh minum. berdiri. Bukan Nabi ingin mencontohkan, bukan Nabi ingin mencontohkan apa? Kalau minum air zam-zam, sunahnya berdiri. Berdiri. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksud Rasulullah adalah untuk libayan jawaz. Untuk menjelaskan bolehnya minum berdiri ketika ada ha, ada hajat. Ada keperluan tidak memungkinkan untuk du, duduk. Wallahu alam. Itu di di apa diingatkan oleh Al Imam Al Bayjuri ya Al Imam Al Bayjuri rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin ini adalah ulama Syafi'iyah dan ini I'anatul Talibin ini adalah kitab yang masyhur dari madhab Syafi'i. Tapi boleh ingatkan itu ya. Taib. pertanyaan di sini. Apakah berziarah kubur dengan tujuan untuk meminta izin kepada keluarga yang telah meninggal sebagai tradisi sebelum menikah termasuk dosa syirik? Ya. Pertama, tradisi ziarah kubur sebelum menikah ini tradisi yang tidak ada tuntunannya dalam agama, mengkhususkan ziarah kubur ketika akan menikah. Ziarah kubur, masyrul, disyariatkan, disunahkan, malah tetapi jangan dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, seperti setiap ada orang mau pengantin menikah, ziarah kubur dulu. Ini tidak disyariatkan, ya seperti ini. Ziarah kuburnya sekali lagi ziarah kuburnya syar'i, tetapi menetapkan waktu seperti itu itu tidak tidak dibenarkan dalam agama kita ya. Kecuali kalau kebetulan misalnya, tapi kayaknya bukan kebetulan ya, karena memang sudah ada sudah menjadi tradisi memang di kalangan orang-orang Bugis terutama ya. Dan sepertinya ada kepercayaan. Ya, nah kalau ditanyakan di sini Apakah tradisi ini termasuk dosa syirik? Tergantung. Tergantung kalau dia ada kepercayaan ya. Ya, kita kalau ingin nikah datang dulu sungkem, minta izin sama bapak yang sudah meninggal. Minta izin sama siapa ini? Saya pahami dari pertanyaan minta izin pada yang telah meninggal. Oh, anak anak mau menikah ini, ya. Misalnya cucumu mau menikah kakek, tolong berikan restu. Kalau seperti ini, ya. Kalau seperti ini minimalnya bid'ah, minimal hukumnya bid'ah. Karena tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, kalau ada keyakinan, kalau ada keyakinan bahwasanya kalau tidak dilakukan kalau kita tidak lakukan seperti itu, maka akan terjadi seperti ini nanti dalam pernikahan ini syirik. Ini sudah syirik. Jelas? Kalau ada keyakinan seperti itu, kalau kita datang ziarah kubur, maka pernikahannya akan seperti ini berkah, akan begini, akan begini dan seterusnya. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi sesuatu. Nah, ini kalau seperti ini apa? Hah? Baik. Kalau seperti ini hukumnya apa? Syirik. Kalau ada keyakinan-keyakinan sebab mereka sudah wafat, mereka sudah meninggal. Tidak ada kaitannya dengan orang yang hidup. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang yang masih masih hidup. Jadi seperti itu. Wallahu alam. Tayib. Apakah meminum anggur merah untuk pengobatan Termasuk dosa atau tidak. Sendir-sendir tidak -sendir tahu yang mana itu anggur merah. Ya. Kalau bahannya anggur. Anggur kan halal ya. Ya. Dan setelah dibuat minuman. Tidak memabukkan. Maka boleh. Tidak apa-apa. Kalau tidak memabuk. Memabukkan. Tetapi kalau dia memabukkan. Walaupun. Ya. Eh, kalau diminum dalam jumlah yang banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ma askara haram. Apa yang memabukkan ketika diminum dalam jumlah yang banyak, ya maka diminum dalam jumlah yang sedikit pun memabuk, memabukkan. Sekali lagi dilihat, saya wallah alam saya tidak tahu, tidak pernah minum juga, tidak pernah rasa, tidak pernah juga lihat seperti apa. Ya tergantung ini anggur merah kayaknya Di diminum berarti sudah Sudah dalam bentuk minuman ya Sirup apa ya. Sekali lagi Kalau tidak memabukkan tidak masalah Tapi kalau sudah memabukkan Maka itu sudah masuk Khomer namanya Walaupun anggur bahannya Namanya Khomer Tapi bahannya ang, anggur Sebab Khomer itu Semua yang memabukkan namanya Khomer, apapun bahannya Apakah kurma Kurma juga bisa memabukkan Kalau dibuat nabi Kalau direndam Dalam waktu yang lama itu Kalau berbusa itu bisa memabukkan Ya tetapi Kalau belum berbusa Masih nabi Satu hari biasanya itu bagus diminum Apalagi kalau membuka puasa bagus Buat nabi Direndam kurmanya Dalam Botol Aqua ditunggu sampai beberapa jam, baru diminum, ber masya Allah, kuat itu berpuasa. Bagus itu, Nabi namanya, tapi kalau sudah kelewatan, itu bisa memabukkan. Ini haram, ya, sebab sudah khamar Ya, dan kalau sudah jadi khamar ini anggur merah, ini tidak bisa dijadikan obat, walaupun menyembuhkan, walaupun men menyembuhkan, ya, sebab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, wala tadawau bil haram. Tetapi jangan berobat dengan yang haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ja'alallahu shifaa ummati fi ma harrama. Allah tidak pernah Allah tidak subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan kesembuhan umatku pada semua yang haram. Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan umatku pada apa yang diharamkan oleh oleh agama kita. Barakallahu fikum. Maka ya uh, kalau memang dia sudah haram maka tidak bisa dijadikan sebagai sebagai pengobatan. Wallahu alam bisawab. Bismillah Mohon dijelaskan tentang cara minum tiga kali teguk satu gelas dan dengan cara minum ontah barakallahu fikum. Taib. Ya. memang disunahkan kita minum tiga kali dalam hadis dikatakan kala Nabi ya fil ina'i salasan. Bernafas tiga kali. Ya. ya. Minum tiga kali. Satu, Sunnahnya seperti itu ya, tiga kali meneguk. Nah, jangan minum seperti onta, Tau onta sekali minum satu ember bisa habis langsung, tidak ada, tidak, tidak ada, tidak ada apa, tidak ada istirahatnya langsung. Wah, habis, nah, itu yang dimaksud ya. ya. Misalnya antum habis main bola, dapat air minum satu gelas langsung karena haus langsung dihabiskan satu kali minum satu gelas itu jangan itu yang dimaksud dengan minum seperti minumnya onta tapi diminum perlahan-lahan usahakan sudahnya tiga k tiga kali meneguk ya ketika kami minum Allah alam shawab cukup ya silakan Bismillah ustad suatu hari saya pernah bersama seorang Ustaz, kami dari hotel menuju ke masjid Sementara di hotel itu disediakan semacam uh, kue kue ringan, makanan ringan, dan saya lihat beliau melewati kue itu, memakan sambil berdiri dan berjalan. Apakah hukum minum disamakan dengan makan? Yeah. Terus, yang kedua, bagaimana orang yang olahraga lari, misalnya, atau jalan cepat? Uh, apakah tetap uh, boleh uh, minum sambil berlari, berdiri karena ada urusan keperluan, atau tetap? Sebaiknya dia duduk dulu baru minum Iya, iya. yang pertama tadi uh, tentang uh, makan makan sambil berjalan ya. Ya kalau ber, ber, di ber, bertanya hukumnya boleh boleh saja sebab sahabat melakukan tadi ya di masa Nabi saw. Kata Ibnu Umar tadi kami di masa Nabi saw menak Walahnu namshi Kami makan sambil berjalan Sehingga tidak masalah hukumnya Taib. Tentunya Kembali kepada pembahasan tadi Lebih afdol duduk Lebih afdol duduk sebab sama-sama Sesuatu yang dimasukkan ke dalam Tubuh, itu lebih afdolnya kita duduk Barakallahu fikum Baik, Kemudian tadi uh, Apa? Olahraga lari Terus Jangan. Nah, itu justru lebih berbahaya sambil lari. Ya, sebaiknya selesaikan dulu minum, selesaikan minumnya baru duduk baru kemudian setelah itu lanjutkan. Jangan minum sambil lari. Itu lebih berbahaya lagi bagi tubuh kita. Barakallahu fiikum. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Gimana hukum Ketika kita makan atau minum Sambil bersandar Ustaz? Punggung kita bersandar ke tembok ya. atau ke kursi ya, Makan bersandar Itu dihindari Makan bersandar Atau minum bersandar itu dihindari Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak la akulu Saya kata Nabi tidak makan bersandar. Ya dari sini ada para ulama mengatakan di antara adab-adab makan dan minum itu tidak bersandar ketika makan dan minum. Hanya saja bersandar di sini itu maknanya seperti apa bersandar. Yang dimaksud bersandar seperti apa model bersandar ini. Ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bersandar di sini maksudnya bersandar. Apakah yang bilang bersandar itu? Bersandar kata mereka. Ya, ya bersandar, ya, bersandar ya seperti ini bersandar. Itu makna yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan bersandar yang dimaksud adalah tangan bersandar. Ya bersandar tangannya. Ya. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sebenarnya di situ bersandar dan ini kelihatannya lebih tepat, wallahualam, adalah e, bersandar dengan tangan. Ya, jadi makan sambil tidur-tiduran, tangannya bersandar dengan kayak begini. Jadi seperti perbuatannya para raja-raja dulu ketika makan, ha? mereka makan sambil tidur. Tahu ya? Contohkan dulu. Pak Yunus. Ya, gitu. Jadi, dia tidur tiduran seperti itu. Kemudian tangannya bersandar ke pipinya. Baru dia makan. Sebab itu nampak dari perbuatan orang-orang sombong. Nah, itu yang dimaksud bersandar dalam hadis. Allah Adam Ya. Cuma kalau kita mau lebih amannya ya dihindari saja. Tetapi saya lebih condong pada pendapat itu tadi. Bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah adalah itu tadi. Tetapi yang dikata ada orang yang melakukan tidak haram juga. Sebab Nabi tidak melarang. Tidak ada hadis yang melarang ya. Jangan makan bersandar. Tidak ada. Tidak ada ya. Yang ada adalah Nabi mengatakan saya tidak makan bersandar. Dan ingat kaidahnya Mujarradul fi'l semata-mata perbuatan Nabi itu paling anunya menunjukkan makruh atau sunnah. Itu kaidah dalam usul. Kalau dia hanya semata-mata perbuatan Nabi, Nabi tidak melarang, Nabi tidak menyuruh. Ya, Nabi tidak mengatakan jangan, berarti atau Nabi tidak mengatakan lakukan. Tapi memang semata-mata perbuatan Nabi. Apa kata Nabi? Saya tidak akan bersandar. Berarti itu kan perbuatan Nabi. Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak menganjurkan. Nah, yang seperti ini, hukum minimalnya, hukum minimalnya itu sunnah. Minimal, sunnah. Tidak bisa jadi wajib. Atau minimal hukumnya makruh tidak bisa jadi haram. Paham? Nah, ikhwan pula seandainya pun ada orang yang makan bersandar, maka hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram, tetapi hukumnya makruh dihindari. Nah, cuma yang mana yang dikatakan bersandar tadi, kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi ada yang mengatakan umum maknanya ada yang mengatakan yang diinginkan oleh Rasulullah adalah cara makannya raja-raja yang sombong itu tadi Allah alam cukup masih ada masih ada Baik ini via dari Instagram Ustaz bertanya ah dari via Instagram Baik Apakah cukup hanya baca bismillah saja ketika makan atau minum yang dia maksud kayak Ustaz. Cukup baca bismillah atau bagaimana Ustaz kalau misalkan sebelum makan dan minum? Iya. Cukup makan eh, yang ada tuntunannya cukup baca bismillah saja. Ya. Ketika makan dan minum, mau makan dan minum, cukup apa? Baca bismillah saja. Adapun berdoa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban yang diajarkan kepada kita dari SD itu memang hadisnya ada tapi dhaif. Dhaif itu hadis ya. Ah, uh, itu bahkan ada yang mengatakan palsu. Ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari Nabi hanya uh, hanya membaca bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Umar bin Abi Salama anak kan, anak tuh anak tiri beliau yang masih kecil ya gulam Bismillah wahai anak kecil bacalah tasmiyah ketika makan bacalah tasmiyah ketika ketika makan tasmiyah bukan bukan basmalah ya basmalah lain dengan tasmiyah kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim kalau tasmiyah Bismillah yang sunnah ketika makan tasmiyah atau basmalah tasmiyah bukan basmalah nah, itu harus dipahami walaupun ulama Nawawi berkata bahwa lebih afdol baca basmalah tapi dibantah oleh ulama yang lain bahwa gimana bisa dikatakan lebih afdol ya sementara tidak ada dalil gimana mau dikatakan lebih afdol yang lebih afdol itu adalah apa yang dari nabi Sallallahu alaihi wasallam dan nabi ketika makan tidak tidak ada riwayat Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Tapi Nabi hanya membaca Bismillah Cukup dengan apa yang Nabi Lakukan Barakallahu Sudah? Masih ada? Baik, baca Masih ada 5 menit Kalau masih ada Bismillah, Afan izin bertanya Ustaz ya. Apakah Kita tetap berkewajiban menjawab azan Seorang mazlih yang tidak benar pelafalan fala, fala azannya. Ya. Eh uh, men, uh, menjawab uh, azannya muadzin hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Idza sami'tumul muadzin faqulu mitslam ma yaqulu al muadzin -mu kata Nabi. Jika kalian mendengarkan muadzin azan maka ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. dibalas dijawab. hukumnya di sini hanya sunnah ya. Barakallahu fikum. Taib. Bagaimana kalau muadzinnya pelafalannya kurang tepat? Tidak masalah. Tetap kita jawab. Tetap kita jawab. Barakallahu fikum. Taib. Makan. Tidak ada lagi. Baik cukup. Subhanakallahumma bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <مترجم> <مترجم> الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دالين. آمين ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلاح. 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 الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله